Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciu. Sampai kaget ayam nyalur. Kembali kita kunjungi lagi ya asrama anak ayam kita. Di sini baru selesai saya bikinkan kandang. Nah, ini penghuninya ada 6 orang ya. Telur yang saya taruh di atas ini ya, dia kondisinya kurang sehat, jadi saya pisahkan ke atas biar dia sehat makan dulu di situ. Karena di bawah sini takutnya dipatok oleh ini ya, induknya yang di bawah itu. Ini salah saya sih, kurang tinggi bikinnya ini. Jadi kita dekatkan lampunya ya supaya hangatnya maksimal. Ini sengaja saya kasih dinding seperti ini ya, agar kalau cuaca hujan nggak kedinginan ya, nggak terlalu ditempuh oleh angin ya. Kemudian yang sebelah sini, ini penghuninya entah berapa orang, ini nggak tahu, lupa ini saya. Ini udah sehat semua ini. Ini kurang lebih umur 2 minggu ya. Di sini ada indukannya juga, ini lagi ngeramin ya. Entah ini banyak kali nih telurnya, entah netas semua atau gimana nanti. Mudah-mudahan netas semua ya. Cukup hangat sih ya. Mungkin dia bolak-balikan sama induknya. Ini indukan yang ini ya, dia belum move on, mungkin sebentar lagi dia bertelur lagi dia. Inilah lur ya, cara berternak sederhana saya. Sampingan lah ya, hitung-hitung buat biar sisa-sisa nasi itu nggak kebuang ya. Tapi kalau umur segini masih belum bisa dikasih nasi ya, kita harus kasih makan pur. Nanti kalau udah 1 bulan atau 1,5 bulan baru kita kasih makan campur nasi. Sisa-sisa nasi dia bisa makan kalau udah umurnya agak tua. Maupun saya sis, ini saya manfaatkan sisa-sisa atap ya, bekas saya kerja. Potongan-potongan itu saya bawa pulang yang gak kepakai lagi. Saya buatkan kandang ayam seperti ini. Lumayan lah ya, tanpa modal, bisa dibilang tanpa modal ini. Kalau untuk kandang-kandangnya. Oke lur, terima kasih sudah menonton dan salam sukses. Jangan lupa subscribe yang belum subscribe. Semoga kita semua selalu dilancarkan usaha dan rezekinya, dimanapun kita berada selalu diberikan kesehatan. Dan jangan lupa tetaplah selalu bersyukur lur ya, seperti apapun keadaan kita. Karena kita tidak punya pangkat untuk mengeluh, tidak punya pangkat untuk protes ya. Apa yang Tuhan kasihkan ke kita, itulah rezeki kita ya lur ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.